Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. نهايه التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين إلى قوله أيها الولد ما لم تعمل لم تجد الأجر. حكي أن رجلا في بني إسرائيل عبد الله تعالى 70 سنة فأراد الله تعالى أن يجلوه على الملائكة فأرسل الله تعالى إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به الجنة. Wahai seorang anak, malam ta'mal, selama kamu tidak beramal, lam tajdil ajra, kamu tidak akan mendapatkan pahala. Hukia diceritakan anna rajulan, bahwa seseorang fi bani Israel, dari bani Israel, abadallaha ta'ala, beribadah kepada Allah ta'ala 70 sanatan, 70 tahun. Fa'aradallahu ta'ala, maka Allah memiliki keinginan an yajluwahu, menunjukkannya atau menampakkannya alal malaika, atas malaikat, menampakkan hamba atau seseorang dari Bani Israel. Fa arsalallahu ta'ala ilaih, maka Allah mengutus ilaihi, kepadanya, kepada hamba atau seseorang, malakan malaikat, yukhbiruhu, memberitahukannya, annahu, bahwasannya, ma'atilkal ibadah, bersama ibadah itu, ibadah yang dia kerjakan selama 70 tahun, layaliku, tidak pantas bihi, dengannya aljannah, surga. Falamma ballagahu, maka ketika malaikat menyampaikannya kepadanya, galal abid, maka orang yang beribadah berkata, nahnu khuliqna lil ibadah, kami diciptakan untuk ibadah. Fayam bagi lana an na'budahu, maka semestinya bagi kita beribadah kepadanya. Falamma raja'al malak, ketika malaikat kembali kepada Allah, galallahu ta'ala, Allah bertanya kepada malaikat, madza qala abdi, apa yang dikatakan hambaku? Qala, malaikat menjawab, ilahi, wahai Tuhanku, anta a'lamu bima qalal abdu, engkau lebih mengetahui dengan apa yang dikatakan hamba. Fagalallahu ta'ala, maka Allah menjawab atau berkata, idzan, kalau begitu, huwa lam yu'rid an ibadatina, dia tidak berpaling dari ibadah kepadaku. Fanahnu, maka kami atau aku, ma'al karami, bersama kemuliaan, la nu'rid anhu, tidak berpaling darinya. Ishadu ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikat,
lahu anni qad ghafartu lahu, bahwa aku telah mengampuninya. Wagala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah, introspeksilah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum dihisab. Wazinu a'malakum, dan timbanglah amal perbuatan kalian, qabla an tuzanu, sebelum ditimbang. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Imam Ali radhiyallahu anhu, man dhanna annahu bidunil jahdi yasil fahuwa mutamannin, barang siapa yang menyangka bahwa tanpa usaha ia akan sampai, fahuwa mutamannin, ia adalah orang yang berhayal. Wa man dhanna annahu bibadril jahdi yasil, dan barang siapa yang mengira dengan usaha yang kuat yasil bisa sampai, fahuwa muta'annin, maka itu adalah orang yang payah. Wa qala al-Hasan rahimahullah, berkata Imam al-Hasan rahimahullah, talabul jannah bila amal dzambun minaz dzunub, mencari surga tanpa amal perbuatan itu adalah salah satu daripada dosa. Wa qala alimun, berkata seorang alim, al-haqiqah, hakikat itu yang sebenarnya, tarku mulahadhatil amal, tidak peduli atau tidak memerhatikan amal, la tarkul amal, bukan meninggalkan amal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, yang selalu menghitung atau mengintrospeksi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah matinya. Wal ahmaku, dan orang yang bodoh, man atba'a nafsahu hawaha, yang membuat nafsunya mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan kepada Allah. Ayyuhal walad, Imam Al-Ghazali mengatakan, wahai seorang anak, ma lam ta'mal lam tajidil ajro, selama kamu tidak beramal, kamu tidak akan mendapatkan pahala. Lah, ini sudah menjadi ketentuan, orang itu bakal mendapatkan apapun besar kecilnya tergantung amal perbuatannya. Tanpa amal perbuatan dia tidak akan mendapatkan apapun. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di pertemuan yang lalu dari beberapa ayat, Allah membalas seorang hamba itu dengan apa? Karena apa? Karena hamba berbuat. Jaza'an bima kanu ya'malun, atau jaza'an bima kanu yaksibun. Loh, adanya perbuatan dari seorang hamba, Allah memberikan balasan. Kecilnya sedikitnya, sebagaimana juga dijelaskan oleh Allah di dalam ayat yang lain, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan sekalipun sangat kecil atau sedikit, dia pasti akan melihat balasannya, akan mendapatkan pahalanya. Dan siapapun yang melakukan keburukan sekecil apapun, sesedikit apapun, dia akan melihat yang ia terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita tidak akan mendapatkan pahala, kita tidak akan mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, kalau tidak ada perbuatan. Adanya perbuatan, di situ adanya pahala atau dosa. Kalau perbuatan yang kita lakukan baik, maka yang kita dapatkan adalah kebaikan. Hal jazaul ihsani
illal ihsan. Orang yang melakukan kebaikan itu pasti balasannya adalah kebaikan. Sebaliknya orang yang melakukan keburukan, dia mendapatkan balasan keburukan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan itu serupa dengan keburukan yang ia kerjakan. Artinya satu keburukan dia akan mendapatkan balasan satu keburukan dari apa yang telah ia lakukan. Jadi kalau kita berhayal surga tapi tidak melakukan perbuatan penghuni surga, enggak mungkin kita mendapatkan surga. Kita berhayal atau berkeinginan menjauh menghindar dari neraka, tapi kalau tidak menjauh dari kemaksiatan, kemungkaran, itu namanya hayal. Maka kalau kita ingin pahala, maka hendaknya kita beramal soleh, ingin kedudukan kita tambah, kita tingkatkan amal soleh, ingin dibebaskan, dijauhkan dari neraka, menghindar, menjauh dari kemaksiatan. Diceritakan di sini ada seseorang Bani Israel beribadah kepada Allah selama 70 tahun. 70 tahun ibadahnya. Kemudian Allah ingin menampakkan kemuliaan hamba tersebut kepada para malaikatnya. Jadi Allah itu terkadang membanggakan seorang hamba yang benar-benar patuh tunduk kepadanya. Atau membanggakan seorang hamba yang memang pantas untuk dibanggakan. Di antaranya seperti banyak orang yang lalai di waktu itu, baik itu dengan tidur atau kemaksiatan, tapi dia memanfaatkan waktu itu untuk ibadah. Ini dibanggakan oleh Allah. Sama dengan orang yang berzikir dan yang lain sebagainya, itu termasuk orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ada orang Bani Israel ibadah kepada Allah 70 tahun. Allah ingin menampakkan kemuliaan keistimewaan hamba tersebut kepada para malaikat. Sehingga Allah memerintahkan malaikat atau mengutus malaikat untuk memberitahukan kepada dia bahwa ibadahnya itu tidak pantas, tidak layak membuat dia masuk surga atau mendapatkan surga. Ini bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang sedikit atau ibadah yang kecil, tapi ibadah yang besar. Bayangkan 70 tahun, 70 tahun ibadah. Dengan waktu yang lama dari ibadah yang mungkin banyak, Allah mengirim malaikat, mengutus malaikat, mengatakan kepada dia, ibadah kamu ini tidak pantas mendapatkan surga, atau tidak pantas membuat kamu karenanya masuk surga. Ini ibadah loh, bukan meninggalkan ibadah. Lah tujuannya Allah ingin menunjukkan kepada malaikat ini atau kepada para malaikat kemuliaan orang tersebut. Apa jawaban orang tersebut ketika disampaikan oleh malaikat kepadanya apa yang diperintahkan oleh Allah? Hamba tersebut enggak kemudian marah, emosi karena dianggap sia-sia apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Tapi beliau menjawab apa? Nahnu khuliqna lil ibadah. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Sudah seharusnya kita beribadah kepada-Nya.
Artinya apa? Mau dikasih pahala, mau tidak dikasih pahala, tugas kita itu ibadah. Maka mau tidak mau saya harus menjalankannya. Ada dari kita kiranya beribadah walaupun tidak dikasih pahala, walaupun nantinya enggak mendapatkan surga, ada kira-kira? Enggak mungkin lah, wong kita sholat ini ngejar pahalanya yang mulia. Oh, saya sholat itu setelah saya duduk berzikir sampai terbitnya matahari karena saya ingin meraih pahalanya yang seperti haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Saya sholat duha itu ya selain itu sunat, saya juga supaya lancar rezekinya. Saya sholat ini saya lu ada keingin pahala. Lu apakah salah? Enggak salah. Tidak salah. Tapi orang ini orang yang lebih istimewa ini. Kenapa? Dia tidak mempedulikan pahalanya, tapi yang penting ibadahnya. Dibayar oke, enggak dibayar oke, tetap dijalankan. Tetap mengerjakan sudah. Tidak dapat pahala sekalipun, tidak mendapatkan kemuliaan sekalipun, tetap dilakukan. Jawabannya enak. Nahnu khuliqna lil-ibadah fayambagilana anna'budahu. Kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Allah menciptakan dan memberikan tujuan untuk kita, yaitu ibadah. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, ayatnya pun sering kita sebutkan dan semuanya kita hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak ada perintah lagi, tidak ada tujuan lain. Allah di dalam menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Maka mau tidak mau kita harus ibadah sekalipun Allah tidak memberikan apapun. Allah enggak memberikan pahala, enggak memberikan surga, tetap harus ibadah. Loh, terus buat apa ibadah kita? Loh, kamu hidup ini dengan kenikmatannya siapa? Kenikmatannya Allah. Itu bukan pemberian dari Allah. Itu pemberian. Bahkan sangat luar biasa pemberiannya itu. Sekarang kalau kita misalnya diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, lengkap tapi enggak bisa bergerak apa-apa. Mata enggak bisa merem. Tangan enggak bisa digerak, kaki enggak bisa bergerak, kira-kira. Walaupun kita punya akal, walaupun kita bisa melihat, bisa membedakan kanan kiri, merah, hijau, kuning dan lain sebagainya, bisa membedakan, tapi enggak bisa apa-apa. Apakah enak? Enggak. Tapi kita bisa berjalan, kita bisa berbicara misalnya, bisa bergerak. Loh, ibadah sudah selayaknya walaupun tidak mendapatkan balasan yang lain. Contoh gini, ada orang yang enggak apa-apa selalu dikasih duit. Orang itu selalu enggak dikasih duit. Enggak ada apa-apa, enggak dikasih pekerjaan, enggak dikasih apa-apa. Dikasih duit. Kiranya ini, di waktu orang yang memberikan duit itu membutuhkan dia untuk ini, untuk itu misalnya, kemudian enggak dikasih. Yang dikasih atau misalnya enggak dikasih, yang semestinya dari dia apa? Menolak kan? Kenapa? Setiap hari yang diberikan itu sudah cukup sangat membantu. Walaupun saat diperintahkan untuk melakukan ini atau membantu ini enggak mendapatkan apapun, enggak, semestinya enggak masalah. Enggak perlu kemudian gerundel atau ngomong di belakang. Kenapa? Sebelum-sebelumnya ini sudah sangat cukup pemberian dia kepada
kita. Kan gitu ya. Orang yang punya akal sehat, dia pasti menolak. Kenapa? Melihat apa pemberian-pemberiannya yang kemarin-kemarin. Apalagi Allah coba dalam memberikan kepada kita. Jadi yang penting ibadah sudah, enggak peduli dikasih apa enggak dikasih, yang penting ibadah. Akhirnya kembali malaikat itu kepada Allah. Allah bertanya kepada malaikat, apa yang dikatakan hambaku? Katanya malaikat, ilahi anta a'lam bima qal. Wahai Tuhanku, engkau lebih mengetahui apa yang dia ucapkan. Karena Allah, sifatnya Allah, alim, mengetahui segalanya. Tidak ada apapun yang terjadi di atas dunia atau di alam semesta kecuali Allah mengetahui, melihat, mendengar dan yang lain sebagainya. Katanya Allah, katanya malaikat, ilahi anta a'lamu bima qal. Akhirnya Allah mengatakan, idzan, kalau begitu dia tidak berpaling dari ibadah kepadaku. Artinya apa? Tidak meninggalkan ibadah kepadaku sekalipun aku tidak memberikan apapun kepada dia. Nah, karena seperti itu, maka sudah semestinya selayaknya aku memberikan kemuliaan. Ishadu ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahu, aku ampuni dosa-dosanya. Hah? Disaksikan, kalau dia dengan kedermawanan waktunya, kedermawanan dari apa yang dia dapatkan dariku kenikmatan, tidak berpaling dari ibadahku sekalipun aku tidak memberikan apapun dari ibadah yang ia kerjakan, maka aku tidak akan berpaling darinya. Dan saksikanlah bahwa aku mengampuni dosa-dosanya. Hah? Ini hamba yang istimewa. Jadi dia menjalankan apa yang diperintahkan, itu manfaat untuk dia dengan terhindar dari murkanya Allah, azab atau tidak, dia tetap akan melakukan. Lah, orang yang terus-menerus dalam melakukan ibadah itu dapat menyebabkannya selamat dari segala sesuatu yang dapat membuat ia celaka. Dia terus beribadah. Nah, dengan keterusannya dia dalam beribadah, itu diantara penyebab yang membuat dia terbebas, terhindar daripada azab atau murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, intinya orang harus terus beribadah, beramal, yang bakalnya nantinya akan membebaskan dia dari azab dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, mak timbanglah amal perbuatan kalian sebelum kalian ditimbang. Introspeksi itu penting untuk mengetahui apa yang sudah kita perbuat dalam kehidupan, tentunya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, atau dari tahun ke tahun, agar kita mengetahui dan menyadari kita ini sudah ada perubahan atau tidak, ada peningkatan atau tidak. Dari situ kita mengetahui penurunan itu di mana, peningkatan ada di mana, mana yang perlu kita tingkatkan, mana yang perlu kita turunkan.
Nah, itu bisa dengan apa? Introspeksi. Mau tidur, kita catat. Saya bangun tidur tadi melakukan ini, lalu melakukan itu, kesana dan kemari, ini dan itu dan lain sebagainya. Kemudian yang saya ucapkan tadi kebanyakan masalah ini, masalah itu, zikirnya dalam hal ini, dalam hal itu, catat. Kemudian kita lihat ini, dalam satu hari itu ada 24 jam, saya tidurnya sekian jam, yang saya lakukan dari yang saya catat ini dalam satu hari tadi ini, ternyata ukhrawinya itu hanya 20% misalnya ini, misal, atau mungkin 0,1%. Itu kita lihat sendiri, hitungan DWW. Ini husnudzon pertamanya 20% husnudzon, padahal 0,001%. Kemudian duniawinya, luar biasa, 99,9% misalnya. Dan dari duniawi ini yang mubah, dari 99% itu yang mubah berapa, yang makruh berapa, yang syubhat berapa, yang haram berapa, yang maksiat berapa. Oh, ternyata masih dominan yang maksiat, yang haram dari urusan duniawi kita nih. Sedangkan ukhrawinya hanya ini loh. Di situ kita akan mulai mengetahui kekurangan diri kita. Lah kalau sistem dagang mau enggak mau di hari esok dia akan memperbaikinya. Nah, ini enggak bisa kalau seperti ini. Ini kalau seperti ini tok dalam satu minggu bangkrut saya. Habis, enggak dapat apa-apa. Enggak dapat untung, enggak pok, malah jatuh ini. Entek ini. Enggak. Besok saya harus melakukan ini, harus melakukan itu. Harus menjauhi ini, menghindari ini. Loh, karena ada apa? Introspeksi diri. Lah kita kan selama ini kan enggak. Pokoknya melaku wis. Pokoknya hidup. Ketemu besok, besok ketemu lagi, malam-malam ketemu besok wis. Terus seperti itu. Ada perubahan? Enggak. Yang ada penurunan. Bukan peningkatan, menurun. Segi keimanan menurun. Dengan desas-desus masalah ini, masalah itu, nanti gini, masalah gitu. Wah, ketakutan ini. Loh, kenapa imannya menurun? Ketakutan ini, ketakutan itu, nanti ada ini, ada itu, ketakutan imannya menurun. Kenapa? Enggak pernah introspeksi. Sehingga dia enggak tahu, ibarat orang dagang itu kerugiannya dari mana, dia enggak tahu. Sebab apa dia enggak tahu. Wis pokoknya dagang. Lah dia enggak tahu kerugiannya dari mana, sebab apa terus dagang, buyar. Tamat, tutup. Harus tahu. Makanya introspeksi. Karena itu para aulia, mereka itu melihat apa yang sudah diperbuat, merencanakan untuk hari esok apa yang akan dilakukan. Lah perencanaan hari esok itu menjadi bahan introspeksi di waktu malam. Besok saya mau melakukan ini, saya melakukan itu di jam sekian, ini, untuk itu dan lain sebagainya. Malam dilihat sama dia, ini sudah saya lakukan, saya kerjakan sesuai dengan rencana. Ini tadi belum terlaksana karena ada ini, karena ada itu. Berarti saya harus tetap melaksanakan di hari esok. Saya harus hindari hal-hal ini agar tetap atau bisa melaksanakan
laksanakan, tidak meninggalkan. Oh, terus menambah ini. Loh, ada peningkatan. Hah, ada peningkatan. Loh, kita harus dari sekarang introspeksi. Jangan nanti wis mati bingung. Ya. Numpuk. Numpuk nanti. Ibarat orang kerja kantor itu numpuk. Enggak dikerjakan sama dia. Datang laporan ini, datang laporan itu, ya, perinciannya itu ditumpuk toh, ditaruh. Hampir numpuk di mejanya. Bingung dia mau ngaturnya. Mana dulu yang dicatat? Ini pemasukannya, ini pengeluarannya dalam bulan ini atau bulan itu, hari ini, hari itu. Bingung dia. Kebingungan, pusing kepalanya. Ngalu, akhirnya karena pusing dia cepet-cepetan kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan. Dituduh korupsi, dituduh ini. Kenapa? Terlalu membiarkan numpuk. Sama dengan kita. Kita enggak pernah introspeksi, datang di hari kiamat dihisap sama Allah. Nih, enggak bisa jawab kita, melakukan ini, melakukan itu, kenapa kamu tinggalkan ini, kenapa kamu melakukan itu di hari ini? Bingung. Lah kapan? Enggak bisa jawab. Akhirnya apa? Tendang plung neraka. Nauzubillah min dzalika. Karena itu diperintahkan oleh Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum tidur itu jangan bingung HP, jangan bingung dagangan, tapi bingunglah diri kita. Ya Allah, usiaku sudah 40 tahun, usiaku sudah 50 tahun, kok aku belum aktif ya membaca Al-Qur'an? Kok saya belum aktif ya qiyamul lail? Kok saya belum aktif istiqomah ya sholat berjamaah? Kekurangan diri kita. Kapan? Kapan lagi? Nunggu apa? Gitu. Nunggu apa saya sholat berjamaah? Nunggu apa saya aktif istiqomah baca Quran? Wong usia saya terus sudah enggak muda lagi. Sudah bukan musimnya atau masanya dengan terus-terusan handphone misalnya. Belum terus, bukan waktunya lagi terus-terusan jagongan misalnya. Apa yang harus saya lakukan? Kapan lagi? Ini. Seperti itu. Mau tidur itu seperti itu. Jangan mau tidur omong-omongan ambil bojone ambil keturun. Enggak doa, enggak wudu yang dibahas masalah duit. Besok ngono meneng. Loh. Salatnya ibadahnya enggak pernah dibahas. Ya Allah, aku mulai biyen sik sembahyang fardu tok sembahyang sunah sik males. Ya apa dik ya? Dik esok semangat. Eh dik bareng-bareng dik. Ya. Saling mengingatkan. Ya. Saling mendukung. Gitu. Ini ndak ini bahas duit tok tadi turu. Ndak ngono dibahas gulinge engko gulingan dik ya. Bahas ibadahnya, sholatnya, Al-Qur'annya, zikirnya dan lain sebagainya enggak pernah dibahas. Selalu kalau ketemu istri, "Mas, engko tuku lemari, Mas. Mas, tuku anting, Mas. Mas, iki Mas direnovasi, Mas. Iki Mas direhab, Mas." Pembahasannya hal-hal yang kalau dia mati enggak bermanfaat sama sekali. Enggak bermanfaat sama sekali. Dia mati enggak bermanfaat sama sekali. Apa manfaatnya coba? Rumahnya direhab, dilapisi emas, dilapisi perak. Apa manfaatnya? Hanya unjuk gigi di tetangganya. Oh, omaku lapisan emas. Lo jangan unjuk gigi dengan temboknya yang lapisan emas. Untune. Oh. Unjuk gigi dengan temboknya. Unjuk gigi giginya bukan temboknya. Buat apa? Enggak ada manfaatnya. Kalau misalnya Mas musola iku rusakno. Speakere ndak enak. Ayo urunan Mas. Sampean ngetokno duwe sampean, aku ngetokno duweku. Nukokno musola iku. Hah? Mikrofon. Eri. Ya. Tapi duweku durung ruko duwe Mas, lupa apa? Kalung. Isine Mas dolno Mas. Engko anu. Lah bagus manfaat mati manfaat ngesian pahala dapat. Ini ndak omah itu motor perabotan dan lain sebagainya enggak ada manfaatnya. Lah itu makanya harus ada apa?
introspeksi. Kalau enggak ada introspeksi enggak bisa. Enggak bisa terus berjalan seperti itu. Nah, hari ketemu hari enggak ada perubahan. Tetap yang ada mungkin nurun wazinu anfusak a'malakum qabla'an tuzanu, timbanglah amal perbuatan kalian ini sebelum ditimbang. Orang kalau bepergian keluar provinsi atau keluar kota naik pesawat atau sekarang kereta misalnya, itu kan barang bawaan ditentukan sekian puluh kilo, misalnya kayak pesawat 30 kilo. Sebelum kita ke bandara, kalau kita uangnya pas-pasan, timbangin di sini. Nah, timbang di rumah. Oh, 30 kilo, alhamdulillah. Kowoan. Enak, tenang. Melpokno, enggak ditimbang. Kowo, bandara. Ditimbang, tiga, ini 50 kilo. Harus bayar. Kenapa? Ketentuannya 30 kilo, ini 50 kilo harus bayar. Per kilonya sekian. Kate balik. Singen ternawas mulai, tidak digawok, sopo singgawok. Nah, bingung, bayar entek duit, bambung anak kono. Nah, bambung gelendang akhirnya. Yang tadinya dia mau buat untuk makan ini, atau untuk pekerjaan ini, hilang tek duit ke apa? Bayar kelebihan timbangan berat. Lah enaknya apa? Sebelum berangkat timbangan, tahu kita, oh alhamdulillah, aman berangkat. Misalnya oh kelebihan tok noe iki tak tenteng ae mlebokno tas tentengan ae. Ha, ini masuk timbangannya sesuai tentengan kita bawa. Lho, aman. Asal gowo bingung kabehnya, susahnya. Nah, seperti itu. Sebelum kita mati, hari demi hari itu kita timbang amal kebaikan dengan ketaatan, amal kebaikan ketaatan dengan kemaksiatan kejahatan itu timbangan. Mana yang unggul? Ketaatan, alhamdulillah jaga. Bila perlu tingkatkan. Oh, kemaksiatan, kurangi, ringankan. Kemaksiatan ini kurangi, ringankan. Supaya apa? Kebaikannya lebih unggul, karena bahaya ini. Ini harus kita tahu bahaya. Karena dalam ayat Al-Qur'an fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Satu di antara dua, kalau timbangan kebaikannya unggul berarti dia mendapatkan kehidupan yang nikmat, kehidupan yang bahagia. Tapi kalau kemaksiatannya yang unggul, ringan kebaikan ketaatannya, maka tempatnya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Loh, ini kan riskan berarti, membahayakan ini. Karena antara surga, antara neraka. Antara nikmat yang paling baik atau tempat azab yang paling mengerikan. Loh, kita berada di tengah-tengah. Ketika kita berada di tengah-tengah berarti harus sangat waspada ini, harus sangat hati-hati. Rene, na'udzubillah min dzalik, sini alhamdulillah, lo harus hati-hati, makanya harus benar-benar ditimbang. Hah? Harus ditimbang. Imam Ali berkata, "Man dhanna annahu bidunil jahdi yasir ilal jannah fahuwa mutananin." Orang yang mengira tanpa ada usaha bisa meraih surga itu adalah orang yang berhayal. Enggak beramal, tidak melakukan kebaikan, ketaatan, tapi ingin masuk surga. Orang yang mimpi. Enggak bekerja, tidur dia. Wah, dalam mimpinya punya istana, punya mercy, punya istri, punya rumah mewah. Tidak bekerja ini, cuma tidur. Mimpinya indah. Nah, seperti itu orang yang berhayal masuk surga tapi dia tidak melakukan kebaikan. Tidak melakukan kebaikan, ketaatan, berhayal ingin masuk surga. Mimpi. Tapi juga jangan kemudian kita mengira dengan amal kita bisa masuk surga. Enggak,
dikatakan di sini, waman banna annahu bibadil jahdi yasil fahuwa muta'annin. Di situ tulisannya mutamannin. Ya, di situ mutamannin, enggak muta'annin. Fahuwa muta'annin. Bahkan dalam riwayat yang lain itu mustaghnin. Ya, waman banna annahu bibadil jahdi yasil fahuwa muta'annin. Dalam riwayat yang lain mustaghnin. Kalau mustaghnin artinya sombong. Siapa yang dengan usaha kuat mengira akan masuk surga, itu adalah orang yang sombong. Nah, dalam perkataan muta'annin itu berarti orang yang mengira akan masuk surga dengan usahanya yang kuat, itu adalah orang yang akan menyesal. Ya, kenapa? Yang dia lakukan sia-sia. Karena sebagaimana kita ketahui, orang masuk surga itu dengan bukan dengan amal perbuatannya. Masuk surga itu dengan rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah, masuk surga karena rahmatnya Allah. Kalau dia mengira dengan amal perbuatannya masuk surga, salah. Makanya sia-sia apa yang dia lakukan. Sia-sia, karena dia ini hanya beramal, dari amal itu nanti ada rahmatnya Allah. Masuk surga dengan rahmatnya Allah. Nah, kalau mengira masuk surga dengan amalnya, keliru. Keliru, seperti ceritanya Bani Israel yang ibadah kepada Allah 500 tahun. Ibadah kepada Allah 500 tahun, dia mengira masuk surga dengan amalnya yang dilakukan selama 500 tahun. Ternyata amalnya yang 500 tahun ditimbang dengan satu kenikmatan yang ada di bola mata atas pemberiannya Allah, enggak sebanding. Satu kenikmatan yang ada di satu bola mata ini jauh lebih unggul daripada ibadah 500 tahunnya. Sehingga apa? Enggak layaklah beli surga dengan harga yang murah. Kalah dengan satu bola mata. Ibadah 500 tahun kalah dengan kenikmatan yang ada di satu bola mata. Makanya orang tadi adalah orang yang istimewa, yang ibadah 70 tahun ketika dikatakan enggak pantas masuk surga, karena dia tahu dan dia menjawabnya, nahnu khuliqna lil ibadah falam fayam bagilana anak budahu. Sudah, ini sudah kewajiban kami untuk beribadah sebagai hamba, kewajiban kami. Mau digaji, mau dikasih hadiah, enggak digaji, enggak dikasih hadiah, no problem, enggak masalah. Kewajiban kami adalah beribadah. Lah, seperti itulah yang dimaksud oleh Imam Ali. Jangan kamu kemudian bangga dengan usaha kuat kamu, dengannya kamu bisa masuk surga, mengira bisa masuk surga. Enggak. Sia-sia nanti kamu. Fahuwa muta'annin, sia-sia. Sia-sia. Karena apa? Ibadah itu sudah menjadi kewajiban yang harus kita lakukan. Nanti dari ibadah itu Allah memberikan rahmat, yang karena rahmat itu Allah memasukkan kita ke surganya. Ya. Karena itu kita diperintahkan untuk sungguh-sungguh memang dalam beramal. Imamul Hasan berkata, talabul jannah bila amal dambun minad dunub. Mencari surga, ingin masuk surga tanpa beramal, itu sudah perbuatan dosa. Kita mau surga tapi enggak beramal amal baik, itu dosa. Ya, termasuk perbuatan dosa katanya Imam Al-Hasan. Kemudian ada seorang alim yang berkata, tarku mulahadhati thawabil amal la tarkul amal. Orang yang beribadah itu tidak meninggalkan ibadah, akan tetapi dia meninggalkan pahalanya. Artinya apa? Tidak mempedulikan pahalanya. Ya, dia tidak mempedulikan pahalanya, tapi dia terus berbuat, ya, terus beribadah tanpa peduli pahala atau balasannya. Ya, enggak peduli balasannya, tapi peduli kepada amalnya. Jadi dia terus beramal tanpa pedulikan balasannya, mau dibalas ataupun tidak. Dan ditutup
dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang punya akal, itu adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Dan dalam kehidupan di atas dunianya tidak ada yang ia lakukan kecuali segala sesuatu yang dia bisa rasakan kenikmatannya setelah mati. Jadi selama hidup yang dia lakukan, yang ia kerjakan, semua yang dapat membahagiakan dia, menguntungkan dia, bukan di dunia tapi setelah mati, sekalipun dunianya itu terlihat rusak, terlihat hancur, ya, karena yang dia lakukan dia enggak peduli dunianya tapi peduli apapun setelah matinya. Itu orang yang pintar. Sebaliknya, wal ahmak man adba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'alallahi al-amani. Adapun orang yang bodoh adalah orang yang mengikutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Apa katanya hawa nafsunya? Hawa nafsunya mengatakan tidur, tidur. Hawa nafsunya mengatakan jalan, jalan. Hawa nafsunya mengatakan lari, lari. Hawa nafsunya mengatakan berhenti, berhenti. Mengikutkan nafsunya kepada hawa nafsunya, dirinya kepada hawa nafsunya. Kemudian wa tamanna 'alallah, berangan-angan kepada Allah mendapatkan ampunan tapi enggak melakukan perbuatan yang memberikan ampunan. Ingin surga tapi enggak melakukan amalan yang bisa memasukkan dia ke surga dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang dapat menjalankan sesuai apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjauhi apa yang dilarang, dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memperbaiki amal perbuatan kita dalam keseharian kita, meningkat menjadi baik dan lebih baik, menjadi untung dan lebih untung, terhindar dari kerugian, terhindar dari kesusahan, kesedihan di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin nabiyul ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.